Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu KPAI? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu, dalam video kali ini Rubiati KPAI akan bedah kisi-kisi pedoman pengembangan standar nasional PAI untuk kompetensi pedagogik 2 KI 2 indikator 2. Yakni tentang menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang holistik, otentik, dan bermakna terkait dengan pengembangan pendidikan agama Islam. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, pedagogik 2 adalah terkait dengan model pembelajaran KI 2, terkait dengan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, dan kali ini adalah kita fokus pada indikator kedua, yaitu menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, teknik yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna terkait dengan pengembangan pendidikan agama Islam. Kita kupas dulu, Bapak Ibu, pengertian dari masing-masing poin. Pendekatan pembelajaran adalah cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran di lingkungan pengajaran tertentu, seperti lingkup, sifat, dan keurutan kegiatan dalam memberikan pengalaman. Kemudian untuk metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan konkret atau nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan teknik pembelajaran, Bapak Ibu, cara konkret yang dipakai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama, Bapak Ibu, model pembelajaran. Kita fokus pada model pembelajaran yang digunakan di dalam kurikulum K13, Bapak Ibu. Ada tiga model pembelajaran utama, yaitu yang pertama problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah, yang kedua project-based learning atau pembelajaran berbasis project, dan pembelajaran penyingkapan, yaitu discovery atau inquiry learning. Terdapat model pembelajaran lain, satu catatan Bapak Ibu, yaitu yang cocok untuk kejuruan, yaitu production based learning. Nah, sekarang rambu-rambu untuk kita menggunakan model problem based learning atau project based learning itu apa? Yang pertama, apabila kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan itu mengarah kepada hasil karya, baik berupa jasa ataupun produk, Bapak Ibu. Jadi kalau kira-kira kompetensinya mengarah kepada anak menghasilkan sesuatu karya, apakah itu jasa ataukah itu produk benda, maka bisa mengarah kepada pemilihan model PBL atau problem based learning ataukah project based learning. Yang kedua, apabila kompetensi pengetahuannya mengarah kepada metakognisi, Bapak Ibu, yaitu kemampuan anak untuk memikirkan sesuatu, kemudian terkait dengan sesuatu yang sudah dia tahu, kemudian kepada sesuatu yang belum dia ketahui, kemudian dia membahas atau merencanakan sebuah rencana untuk berbuat sesuatu memenuhi kompetensi yang belum dia kuasai atau hal-hal yang belum dia kuasai, maka itu bisa juga mengarah kepada pemilihan problem based learning atau project based learning. Yang berikutnya adalah apabila kompetensi 4 atau keterampilannya adalah menyaji atau mencipta, menciptakan sesuatu misalnya. Berikutnya pernyataan yang terkait dengan KD3 pengetahuan atau KD4 keterampilan memerlukan persyaratan penguasaan konseptual dan prosedural, maka bisa menggunakan problem based learning maupun project based learning. Kemudian untuk rambu-rambu pemilihan model penyingkapan atau penemuan, discovery atau inquiry learning, Bapak Ibu, apabila kompetensinya mengarah kepada pencarian sesuatu atau penemuan sesuatu. Berikutnya, apabila kompetensinya menitikberatkan kepada pengetahuan, faktual, konsep atau prosedural, sampai mungkin bisa juga sampai di metakognisi pada KD3-nya. Kemudian, Bapak Ibu, apabila KD4 pada taksonomi mengolah atau menalar, maka bisa menggunakan model discovery maupun inquiry learning. Sekarang apa yang dimaksud dengan discovery learning, Bapak Ibu? Yaitu pembelajaran
yang mana menitikberatkan pada memahami konsep arti hubungan melalui proses intuisi Bapak Ibu, yaitu memahami sesuatu melalui pemikiran, bisa dengan observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan maupun inferi, untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, itu discovery learning Bapak Ibu, atau menemukan Bapak Ibu ya. Kemudian sintaknya, langkah-langkah untuk model pembelajaran discovery learning Bapak Ibu, yang pertama yaitu pemberian stimulan. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang berikutnya pengumpulan data. Identifikasi masalah di sini tidak masuk identifikasi masalah yang harus dicarikan solusinya Bapak Ibu ya, tetapi fokus pada permasalahan yang akan ditemukan begitu ya. Pengumpulan data atau data collection, berikutnya pembuktian atau verifikasi, dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Ini adalah sintak dari model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning itu dirancang untuk membawa peserta didik dalam proses penelitian melalui penyelidikan dan penjelasan dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah discovery learning terbimbing Bapak Ibu ya. Berikutnya, rambu-rambu penentuan model pembelajaran penyingkapan yang ini model pembelajaran inquiry Bapak Ibu, yaitu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka merumuskan temuannya sendiri. Sintaknya Bapak Ibu, orientasi masalah apa yang akan dicari begitu ya. Yang kedua adalah mengumpulkan data dan verifikasi. Kita cari data-datanya Bapak Ibu tentang sesuatu akan yang memang akan kita teliti, akan kita cari. Kemudian pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian atau formulasi eksplanasi, perencanaan Bapak Ibu, dan analisis inquiry. Yang berikutnya adalah model based learning, problem based learning, yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan menerapkan konsep-konsep pada permasalahan yang baru atau permasalahan yang nyata, pengintegrasian konsep hot high order thinking skill Bapak Ibu. Ketika ada sebuah masalah yang nyata, kemudian kita gunakan konsep high order thinking skill, kemudian keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri, kemudian dan keterampilan. Sintaknya seperti apa problem based learning, yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi yang relevan. Kita identifikasi masalahnya apa saja terkait dengan sebuah topik. Kita tetapkan satu masalah, kita pilih Bapak Ibu. Kemudian kita kembangkan solusi dari masalah yang sudah kita tetapkan tadi, kita identifikasi solusi, kemudian tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandangan. Berikutnya yaitu melakukan tindakan strategis Bapak Ibu. Dari identifikasi masalah kemudian muncul berbagai identifikasi solusi, dari tukar pendapat dan cek perbedaan pandangan antara satu dengan yang lain, akhirnya diputuskan yang mana solusinya, kemudian melakukan tindakan strategis. Yang berikutnya adalah mengevaluasi pengaruh dari solusi yang dilakukan. Nah, setelah kita tadi ambil keputusan tindakan strategisnya sudah kita putuskan, kita laksanakan, maka kita cek bagaimanakah pengaruh dari solusi yang ditawarkan. Benarkah mampu ini tadi menjadi solusi yang efektif terhadap permasalahan yang ada. Berikutnya project based learning Bapak Ibu, yaitu pembelajaran yang menggunakan project nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, dan tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Tujuan project based learning adalah meningkatkan motivasi belajar, teamwork, keterampilan kolaborasi dalam pencapaian kemampuan akademik level tinggi, yaitu taksonomi tingkat kreativitas atau CREATE Bapak Ibu, yang dibutuhkan pada abad 21. Sintaknya yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dalam kemajuan proyek,
menguji hasil atau assess the outcome, dan mengevaluasi pengalaman atau evaluate the experience. Ini langkah-langkah dari project based learning. Kemudian setelah model pembelajaran, Bapak Ibu, pendekatannya yang digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan saintifik ya. Model pembelajaran digunakan dimulai dari pengumpulan data melalui pengamatan, eksperimen, menanyakan, mengolah informasi atau data, hingga mengkomunikasikannya dalam proses penerapan prinsip-prinsip keilmuan. Jadi saintifik ini adalah pembelajaran yang menggunakan tahapan-tahapan proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan. 5 langkah untuk pendekatan saintifik, Bapak Ibu. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, kemudian mengkomunikasikan. Berikutnya adalah teknik pembelajaran. Bapak Ibu, misalnya kita mengambil model pembelajaran project based learning, Bapak Ibu. Jangan lupa bahwa penerapan project based learning itu harus menggunakan pendekatan saintifik juga. Ada pengamatan, ada menanya, pengumpulan data, asosiasi, dan komunikasi. Lalu di dalam realisasinya di kelas, keterlaksanaan project based learning dengan pendekatan saintifik ini, kita mau menggunakan metode apa gitu ya, Bapak Ibu ya. Maka di sini terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan dari pendekatan yang kita ambil. Misalnya menggunakan ceramah, diskusi, demonstrasi, resitasi atau penugasan, eksperimen, study tour, dan latihan keterampilan. Kita lihat Bapak Ibu, project yang mau dilakukan apa? Misalnya, kemudian dalam proyek itu ada langkah-langkah 5M ini, kemudian kita mau menggunakan teknik yang mana? Apakah proyek yang mau dilakukan itu lebih tepatnya dengan menggunakan study tour atau latihan keterampilan atau eksperimental atau demonstrasi? Silakan, ini menjadi pilihan yang bisa dipakai atau bisa jadi menggunakan beberapa teknik. Nah, sekarang contoh soal Bapak Ibu. Seorang GPAI merencanakan pembelajaran mengarah kepada kemampuan siswa untuk menganalisis penyebab pergaulan bebas dan zina. Jadi apa tuh sebenarnya penyebab pergaulan bebas dan zina di era sekarang dengan mencermati fakta-fakta peristiwa yang ada kekinian, terkini, dan itu faktual di lingkungan pergaulan, maka model pembelajaran yang tepat yang bisa dipilih adalah inquiry, discovery, problem-based learning, project-based learning, atau product-based learning. Maka jawabannya, karena itu proses pencarian, Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang terbaru yang penyebab pergaulan bebas dan zina itu sudah tidak sama seperti penyebab-penyebab sebelumnya, di era-era sebelumnya, maka ini proses pencarian, maka bisa menggunakan inquiry. Nomor 2, seorang GPAI merencanakan pembelajaran mengarah kepada kemampuan siswa untuk menganalisis pola pembagian zakat di lingkungan sekitarnya untuk dikaji sejauh mana kesesuaian dari pola pembagian zakat di lingkungannya dengan konsep yang ada dalam agama Islam, konsep pembagian zakat dalam Islam. Maka model pembelajarannya dapat dipilih dengan model inquiry, discovery, problem-based learning, project-based learning, atau production-based learning. Maka discovery atau penemuan. Berikutnya, seorang GPAI merencanakan pembelajaran yang mengarah kepada kemampuan siswa untuk menganalisis penyebab kerusakan lingkungan dan merumuskan solusi perbaikan kondisi lingkungan yang rusak. Maka model pembelajaran yang bisa dipilih adalah A. Inquiry, B. Discovery, C. Problem-based learning, D. Project-based learning, atau Production-based learning. Maka problem-based learning karena kata kuncinya adalah pemberian solusi. Nomor 4, seorang GPAI merencanakan pembelajaran mengarah kepada kemampuan siswa untuk menyajikan program sosialisasi bahaya pergaulan bebas dan zina. Maka model pembelajaran yang bisa diambil adalah inquiry, discovery, project based learning, problem-based learning, project based learning, atau production based learning. Maka jawabannya adalah project based learning, Bapak Ibu, sesuai langkah-langkahnya. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan tentang kompetensi pedagogik 2, KI 2, indikator 2 yang terkait dengan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang holistik, otentik, dan bermakna yang terkait dengan pengembangan pendidikan agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.